Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelasin gimana cara untuk ganti password di TP-Link. Seri TP-Link ya. Pertama-tama kita harus sambung dulu WiFi-nya ke TP-Link 188E ini SSID-nya atau nama WiFi-nya. Di sini saya cek passwordnya adalah 8975 ya 1701. Ini saya masuk ke TP-Link ya. Nah, setelah kita udah nyambung ke WiFi kita, nanti itu kan terserah nyambungnya pakai password apa tadi ya. Jadi yang pasti kita harus sambung dulu ke WiFi kita gitu. Setelah itu kita tulis di sini 192.168.0.1 seperti ini ya, tanpa ada spasi. Lanjut kita klik enter. Oke. Kita tunggu beberapa saat, nanti muncul tampilan seperti ini. Kita zoom sekarang, kita zoom ya. Kita zoom. Username kita isi admin kecil semua, admin ya. Passwordnya juga sama, admin. Lanjut ke login ya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nanti ya. Kita zoom out. Tampilannya seperti ini. Untuk ganti password WiFi dan untuk ganti nama WiFi itu di wireless. SSID ini untuk ganti nama WiFi kalian. Misal nama WiFi-nya apa, itu ya kita tulis di sini. Apa misal apa ya? Kita tulis ya. Nanti setelah itu kita save gitu. Oke, jadi setelah kita tulis nama WiFi, kita save. Lanjut kita mau ganti password tinggal klik wireless security. Di sini kita tulis min kesal, di sini saya kasih password Rositech. Ya. Nah, Rositech terus save. Jadi di atas kita scroll ke bawah, save. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal nunggu aja ya. Nah, nyambung apa belum? Save. Sampai ada tanda reload seperti ini. Ya. Bisa dilihat ada tanda melingkar ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah disconnect berarti password WiFi sudah diganti tadi ya. Nah, kita sambungkan lagi di TP-Link ini. Forget, kita sambung lagi. Passwordnya tadi adalah Rozitech. Rozitech. Nah, connect. Oke. Nah. Jadi kita masuk ke link ini 192.168.0.1. Kita buka. Nah, setelah itu klik wireless. Nah, ini kita ganti misal nama WiFi kita, misal namanya Rositech. Nah, Rositech 123 passwordnya Rositech ya. Misal kita save, nanti ada tombol reload ya, seperti ini ya, melingkar, loading ya. Nah, kita sekarang masuk ke Rositech 123. Passwordnya Rositech ya, sudah nyambung. Nah, jadi intinya itu kita masuk ke wireless. Di basic setting itu nah, ya Rositech 123. Passwordnya Rositech. Nah, connect. Nah, setelah itu kita klik wireless ya. Ini kita tulis dulu 192.168.0.1. Enter ya. Nah, nanti tampilan seperti ini. Kalau misal nanti ada username dan password, tulis aja admin, passwordnya admin ya. Username admin, passwordnya admin sama data tadi. Di wireless diklik, ini untuk ganti nama WiFi, terus klik save ya. Di sini save. Jadi untuk ganti password klik wireless security, tulis di sini, hapus, ganti nanti ya. Lalu klik save yang di bawah ini. Oke. Oke, itu adalah cara untuk ganti password di WiFi TP-Link. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.